Assalamualaikum. Bu. Ibu lagi di mana ya? Sebentar. Lagi di kamar kecil. Oh, iya. Ini Bu, aku bawain makanan buat Ibu. Iya, makasih. Iya. Sar, ini makanan. Makasih ya. Handphone-nya jatuh. Itu apa, Sar? Bu boleh lihat? Ayo. Bu, maaf, tapi sebenarnya ada apa sih, Bu? Sebenarnya Firman bukan anak yang baik. Dia suka buat onar, anak jalanan. Sampai ibu bingung menghadapi dia. Sampai ibu harus pulang kampung karena malu. Tapi itu semua karena dia kehilangan sosok ayahnya, Sar. Maaf, Bu. Maaf sekali. Tapi, Bu, sosok Mas Firman yang saya kenal tuh beda. Ada suatu yang membuat dia berubah, Sar. Sain! Ya, Mas! Tas! Nah gitu dong, kerja tuh yang benar. Tuh liatin. Ini buat makan malam kita. Iyalah. Nih, pegangin. Ini kan dompet nyokap gue. Lo ngapain ngambil dompet gue? Man. Sabar dulu, Man. Pada saat yang kritis itu, Firman janji sama ibu. Ibu cuma minta satu permintaan. Firman harus jadi anak yang baik, itu saja. Jadi orang benar. Ibu cuma minta itu, Sar. Gak minta yang lain. Dan sejak itu, ya belajar untuk jadi orang yang benar. Dan itu susah. Ibu tahu. Tapi dia sudah berusaha, Sar. Tapi kalau kali ini dia tersandung, ini adalah hukuman bagi dia yang harus dia terima. Maaf, Bu. Tapi saya harus pergi, ada orderan. Ibu, makanannya jangan lupa dimakan ya. Bener, Bu, ya? Iya, Sar. Yaudah, kalau gitu aku pergi dulu. Sar. Ya? Maafin Firman ya, Sar. Ibu mohon.